Saya Bupati Banyuasin dengan ini resmi melantik saudara-saudari kepala desa dalam Kecamatan Muara Sugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuasin TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya Bung Bara dan bersama kru lainnya sedang berada di halaman kantor camat Muara Sugian dalam rangka pelantikan kepala desa untuk Kecamatan Muara Sugian dan Kecamatan Muara Padang. Sebanyak 34 kades akan dilantik langsung oleh Bupati Banyuasin Haji Askolani dan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD beserta anggota DPRD dan sejumlah kepala UPD yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Sebanyak 34 kepala desa terpilih periode 2022-2028 zona 6 Kecamatan Muara Sugian dan Muara Padang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Banyuasin Askolani yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan beserta sejumlah anggota DPRD Banyuasin Dapil 4 dan sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Banyuasin di halaman kantor camat Muara Sugian, Kamis 10 Februari 2022. Pelantikan ini merupakan agenda pelantikan yang ke-6 yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin seusai melaksanakan pilkades serentak terhadap 240 desa di 21 kecamatan pada 17 September 2021 yang lalu. Sebelum melantik para kepala desa terpilih, orang nomor satu di bumi sedulang setudung ini meresmikan UPTD pelayanan Disduk Capil Kecamatan Muara Sugian sekaligus meninjau pelayanan vaksinasi di Puskesmas Tirta Mulia Kecamatan Muara Sugian. Sesuai dengan keputusan Bupati Banyuasin nomor 1026/KPTS/DPMD/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan nomor 1027/KPTS/DPMD/2021 tanggal 27 Desember 2021. Kepala desa yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya antara lain Kecamatan Muara Padang, Hermanto sebagai Kepala Desa Purwodadi, Nurmawi sebagai Kepala Desa Sumber Makmur, Ali Suharnoko sebagai Kepala Desa Sidomulyo 20, Purianti sebagai Kepala Desa Margo Sugihan, Musli SH sebagai Kepala Desa Sidomulyo 18, Julian Toro sebagai Kepala Desa Sidorjo, Sudibyo Gunawan sebagai Kepala Desa Daya Utama, Munib Ispandik sebagai Kepala Desa Tirtajaya, Peri Apandi sebagai Kepala Desa Tirto Raharjo, Muhammad Rohimin SPD MSI sebagai Kepala Desa Daya Makmur, Joko Wahyu Henry Kuncoro sebagai Kepala Desa Margo Mulyo 20, Tamrin sebagai Kepala Desa Muara Padang, Muhammad Hamzah sebagai Kepala Desa Karanganyar, Sarkowi M. Hum sebagai Kepala Desa Tanjung Baru, Mulyono sebagai Kepala Desa Air Gading. Kecamatan Muara Sugian, Agus Junianto sebagai Kepala Desa Sugihwaras, Manan Yulianto sebagai Kepala Desa Daya Murni, Ilham Lahya sebagai Kepala Desa Daya Bangun Harjo, Rusdiansa SKM sebagai Kepala Desa Sumber Mulyo, Muhtarom sebagai Kepala Desa Margo Mulyo 16, M. Yunus sebagai Kepala Desa Ganesa Mukti, Jumali sebagai Kepala Desa Daya Kusuma, Eko Wahyudi sebagai Kepala Desa Tirto Harjo, Pauzi SPD sebagai Kepala Desa Cendana, Junaidi SPD sebagai Kepala Desa Timbul Jaya, Muhammad Sahid sebagai Kepala Desa Kuala Sugihan, Dahlan sebagai Kepala Desa Gilirang, Nazirin sebagai Kepala Desa Juru Taro, Turjana sebagai Kepala Desa Tirto Mulyo, Ramadan sebagai Kepala Desa Margo Rukun, Sukio sebagai Kepala Desa Rejosari, Panidi sebagai Kepala Desa Beringin Agung, dan Haris Satipa SPD sebagai Kepala Desa Jalur Mulyo, serta Mat Yunus sebagai Kepala Desa Argo Mulyo. Bupati Banyuasin Askolani dalam sambutannya menegaskan,
bahwa pelantikan kepala desa terpilih ini tidak ada pungutan biaya yang dibebankan kepada para kepala desa. Kalaupun ada, itu murni dari keinginan dan inisiatif dari kepala desa yang sukarela. Terusus para kades-kades yang baru saja dilantik, kita semua sama-sama masih diberinya rahmat, kurnia serta nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah pelantikan dari 34 kepala desa yang baru saja kita lantik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, rahmat serta redho dari Allah Subhanahu wa taala. Lantikan, pengambilan sumpah dan pemberian SK terhadap 34 kepala desa dari 2 kecamatan, Muara Sugian dan kecamatan Muara Padang. Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses dan tidak kurang apapun. Dan mulai sekarang detik ini saudara-saudari resmi menjabat sebagai kepala desa di desa saudara-saudara masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelantikan ini sudah masuk di zona 6, tinggal 2 zona lagi, Makati Jaya sama Air Saleh. Dan pengambilan sumpah dan jabatan ini memang kami petakan sebenarnya di 5 zona. Di 5 zona sehingga bisa menghemat pembiayaan acara pelantikan. Dan perlu kami jelaskan dan kami tegaskan bahwa pelantikan kepala desa itu gratis. Sepeser pun tidak ada pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan memungut uang. Kalaupun ada, itu saya nyatakan saya haramkan. Tidak ada gratis. Kalaupun kamu ada, Pak Kades, mengumpulkan uang, itu murni keinginan saudara-saudari sekalian. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, saya tidak butuh dengan yang namanya kemewahan. Bukan tidak mau, tapi tidak butuh. Saya tidak ingin memberatkan Pak Kades yang akan dilantik. Tapi kalau Pak Kadesnya bersedia, ada uang yang lebih, mau makan yang enak, tempat yang enak, ya monggo silakan. Tapi tidak mau saya menjadi beban. Tidak ada biaya apapun, termasuk biaya keamanan pun tidak ada. Semuanya gratis. Kalaupun ada, itu hanya sukarela saudara-saudara sekalian. Ini biar kita semua clear. Bupati juga meminta agar memaksimalkan BUMDes yang dimiliki desa sebagai salah satu referensi untuk membangkitkan perekonomian yang ada di desa. Saya berkali-kali sampaikan, tidak boleh memecat perangkat desa yang ada sekarang ini. Tapi bukan berarti tidak bisa. Paham? Tidak boleh pecat mereka. Tapi bukan berarti tidak bisa. Paham? Pinter gak lho Pak Kades? Langkah awal, libatkan mereka semaksimal mungkin. Kita sudah bicara di mana-mana, berarti kan Kades. Kalau ada kades-kades yang berani main pecat-pecat sembarangan karena dendam, tidak saya izinkan. Tapi sebaliknya, perangkat desa yang main-main dengan kades yang sudah terpilih sekarang, sudah diajak pegawai, masih diajak pegawai, gawai nak rekel, gawai nak lari, nak ngadukan kades, saya di belakang kades pecat mereka. Jadi kita harus adil. Kita harus adil. Di satu sisi kepala desa jangan semena-mena, tapi di sisi yang lain perangkat desa juga jangan semena-mena. Masa bosmu dilawan? Betul gak?
Betul. Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengajak para kepala desa yang baru dilantik untuk bisa menjadi sosok panutan bagi masyarakatnya, terlebih menjadi contoh bagi masyarakat agar dapat amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kades dan seluruh masyarakat terutama yang hadir sini, yang hadir yaitu para kepala desa pengurus APEKNAS sekecamatan Muara Sujian dan Muara Padang. Kalau kita sebut ini asosiasi BPD adalah mitra kerja dari Pak Kades dan DPR-nya desa. Kami atas nama DPR nitip Pak Kades untuk nama Pak Kades untuk bekerja sama dengan Ibu Kades BPD untuk sama-sama membangun desa supaya dapat sinergi seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati kepada kami, karena tambah BPD tentunya pekerjaan akan terhambat, tapi tetap jadi insyaallah. Oleh karena itu, untuk bekerjasama kami nitip ke mudah-mudahan dapat memajukan desanya masing-masing. Dan juga Pak Kades, Bapak Ibu semua, memang di dalam pemilihan desa, pemilihan kepala desa pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Oleh karena itu, atas nama DPR, kami juga berpesan untuk merangkul rekan-rekan rivalitas saingan yang kemarin nyalon untuk bergabung kembali untuk bersama-sama membangun desanya. Dan juga kami berpesan atas nama DPRD untuk terus menjalankan visi dan misinya dan juga segera menyusun APBD desa bersama dengan BPD, bersama dengan tokoh masyarakat dan juga pemuda. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah dapat melaksanakan pengambilan sumpah sekaligus pelantikan 34 kepala desa dari dua kecamatan Muara Padang dan kecamatan Muara Sujian. Alhamdulillah kita berharap dengan kepala desa yang sudah dilantik mulai hari ini sudah melaksanakan pekerjaannya di desa mereka masing-masing. Dan kita minta kepada mereka juga untuk membantu pelaksanaan penyelesaian vaksinasi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat. Dan sekaligus mereka akan menyiapkan untuk penyusunan RPJMD-nya. Dan saya berharap kepada kepala desa yang baru saja kita ambil sumpah dan lantik untuk merangkul semua elemen masyarakat yang ada di desanya. Dan untuk melibatkan semua, termasuk juga kemarin rival-rival politiknya, lawan-lawan politiknya untuk mereka rangkul. Karena untuk membangun sebuah desa tentunya diperlukan kebersamaan. Tentunya dengan adanya kebersamaan adalah sumber kekuatan mereka untuk menyukseskan pembangunan maupun pelayanan masyarakat yang ada di desa mereka masing-masing. Mudah-mudahan dengan harapan mereka harus bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk membangun dan melayani dan memenuhi janji kampanye mereka selama ini. Termasuk kita juga ingin berharap dengan Pak Kades yang terpilih untuk melaksanakan 7 program dan 12 gerakan bersama masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi intisari dalam rangka kita memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang ada di desa-desa masing-masing. Mudah-mudahan sukses. Pak, apa yang menjadi tantangan bagi Kades di wilayah perairan ini, Pak, untuk pembangunan? Ya, yang paling terpenting untuk memenuhi infrastruktur, jalan, termasuk jembatan, dan yang paling penting juga yaitu masalah pelayanannya. Karena tempat di perairan ini agak beda dengan di daratan. Karena mereka masih ada beberapa dusun yang tidak terintegrasi dengan desa, dengan daratnya. Sehingga mempersulitkan mereka untuk menjangkau dusun-dusun tempat warga-warga mereka masing-masing. Tapi tentunya bukan membuat mereka harus berputus asa atau tidak bekerja. Ini menjadi menambah semangat mereka untuk lebih bekerja, lebih giat lagi, lebih fokus lagi, dan lebih keras lagi lah bekerja. Pak, untuk pelayanan di desa ini tentu banyak masyarakat yang mengurus seperti surat tanah, kemudian NA, segala macam. Nah ini untuk kita tegaskan lagi, Kades ini untuk tidak pungli, Pak. Ya. Jadi itu yang sangat terpenting, sebenarnya kalau di tingkat desa hanya sifatnya kan rekomendasi, mereka tidak diberikan kewenangan hak untuk mengeluarkan izin apapun, namun ada surat pengantar dari desa.
Dan itu sudah kita tekankan berkali-kali untuk tidak dipungut biaya apapun warga kita yang ingin mengurusi surat-surat kaitan dengan administrasi, kependudukan, dan segala macamnya. Dan pengurusnya itu di tingkat kecamatan. Dan Pak Camat sudah kita perintahkan juga untuk melayani masyarakat kita sebaik-baiknya lah, sesuai dengan kewenangan tupoksi Pak Camat. Dan mudah-mudahan dengan pola kita punya niat yang baik, tulus, ikhlas untuk melayani masyarakat kita, mudah-mudahan ini akan dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat kita Banyuasin. Pertama kami mengucapkan selamat pada kades yang dilantik atas nama DPRD, dan juga kami pesan untuk dapat menjalankan tugasnya, selamat bekerja, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah, dan kelancaran lah menjalankan visi misinya. Itu pesan dari kami dari DPRD. Program Bupati dan Wakil Bupati. Ya, kita mungkin mau menanam kebun desa skala prioritas dan melanjutkan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di desa untuk kepemudaan di Desa Daya Utama, serta melanjutkan apa yang sudah di Musrembang Des masuk di RKP, kita laksanakan itu semua skala prioritas, kita sesuai juknis kita laksanakan. Saya kira itu jadi wawasan, pemikiran kita bekerja untuk menjadi lebih baik untuk akan datang, jadi meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk akan datang. Saya kira itu. Siap ya Pak menjalankan program dari Pak Bupati? Siap, sesuai juknis kami siap menjalankan itu. Jadi sinergi dari semua kelembagaan negara, kelembagaan pemerintahan, kita bisa menjalankan itu semua. Demikian laporan dari halaman kantor camat Muara Sugian. Saya Bung Bara dan tim liputan yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuasin TV, hek kita.